يا مجد
Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil-idhni wa gadnadana labbayka ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ugliku al-khatim lima sabak al-nasir al-haq bil-haq wal-hadi ila surat al-mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Limpahan puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita bisa kembali melaksanakan majlis rutin kita, majlis Jalsa Tulisan Ba'adawi. Mudah-mudahan berkat daripada majlis ini Allah curahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, dan tidak keluar kita dari majlis ini melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghapuskan segala dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam tak lupa senantiasa tercurah limpahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ahlul baitnya, kepada para sahabatnya, dan semoga kepada kita semua satu umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita cintai dan muliakan guru kita bersama Fadilatul Habib Ad-Da'i Allah Habib Umar Rafiq bin Ali bin Hamid. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sihatul afiat, diberikan keselamatan, kesehatan, dan dijabah setiap hajat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Berikut pula hadir bersama kita guru kita Habib Zati Barakbah dari Ma'had Darul Habib Sukabumi. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehatul afiat, Allah berikan kesehatan, keselamatan, dan digabulkan hajat dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berikut pula Habib Fikri bin Muhammad Al-Habsyi, orang tua kita Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri bersama para habaib, para ustaz yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu namanya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan, kita siapkan jasad kita, ruhani kita, catatan-catatan kita, kita dengarkan untuk hikmah yang insya Allah akan terlebih dahulu disampaikan oleh guru kita Al-Habib Fikri bin Muhammad Al-Hamshi fa'alihi fa'liatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad. Sadat sayyidil gadat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma fasalli wa karim wa majid wa azim ala habibina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halim hakim. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dan terkhusus kita hormati, kita muliakan guru kita bersama Fadilatul Habib Barrafiq bin Ali bin Hamid. Kita doakan Allah panjangkan yang umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, Allah mudahkan segala urusan-urusan beliau, Allah berikan ketabahan
kemanfaatan yang banyak dari beliau insyaallah. Begitu juga yang hadir di tengah-tengah kita, Al-Habib Zaldi bin Syekh Barakbah. Dari jauh beliau datang, kita doakan beliau datang ke tempat ini membawakan keberkahan buat kita semua, membawakan manfaat buat kita semua. Dan kita doakan Allah sehatkan badannya beliau, dan Allah kabulkan seluruh hajat beliau, baik itu hajat duniawiyah atau ukhrawiyah, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kru majlis Jalsatul Isnin yang berusaha untuk mendakwahkan, untuk mensyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka berniat untuk mengagungkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah turunkan keberkahannya. Allah insyaallah Allah jadikan mereka orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita hadir di tempat ini, Allah turunkan rahmat kepada kita semua, Allah turunkan manfaat kepada kita semua insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk di bulan 12 dari Rabiul Awal, yaitu kita sudah ketahui bahwasannya 12 Rabiul Awal ada milad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari kelahiran seorang makhluk yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, seorang makhluk yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk menunggu hari kelahiran tersebut, yaitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya kita gembira dengan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meluapkan kecintaan kita dengan bahagia menyambut hari tersebut. Karena dikatakan sebagian ulama mengatakan apa? Ada seseorang ulama memimpikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Man fariha bina farihna abuh. Ketika seseorang merasa gembira, bahagia dengan wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kami akan gembirakan orang tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami akan gembirakan orang tersebut. Bagaimana tidak, Ahli Hasyim menyatakan apa? Masyi kama majma'il mulid dijalil qulub. Orang yang berkumpul membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunga dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunga dengan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yujallil qurub. Orang tersebut insyaallah, kata Ali Hasyim, yujallil qurub, kesumpekan, kegundahan hati Allah turunkan ketenangan terhadap orang tersebut ketika dia membaca nama Nabi Muhammad, ketika dia mengingat Nabi Muhammad, ketika dia mengenang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita sekarang ini kita dapatkan. Kemungkinan di antara kita di luar sana punya beban pikiran, baik itu kehidupan rumah tangga, baik itu kebelit hutang atau apapun, insyaallah kita kedatang di tempat ini, Allah angkat semua kegundahan tersebut, kesusahan yang ada di rumah Allah hilangkan semua. Yang punya hutang insyaallah Allah cepatkan lunaskan insyaallah. Berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Ali Hasyim juga menyatakan apa? Zawakat taubakat taubatak ya za'ya asi idza batatub. Ini tempat juga, kata Ali Hasyim, orang yang membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenang siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ini orang-orang yang sangat banyak berdosanya, insyaallah dengan mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taubat kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dosa-dosa kita yang lalu maupun yang akan datang digugurkan, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Orang yang selalu mengikat dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti dan pasti insyaallah orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Dan insyaallah berkah ini majlis Jalsatul Isnin, majlis yang disebabkan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita di dunia bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad melalui guru kita yang nasab sanadnya menyambung langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah Pak, melalui guru kita warisilah beliau, guru kita Fadilatul Habib Umar Rafi, insyaallah bakal menyambungkan kita dari guru beliau, dari guru beliau sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita bisa mendapatkan ru'yah, bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia maupun di akhirat. Dan di akhirat kita bisa berkumpul bersama beliau, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah jadikan Allah kumpulan ini kumpulan yang penuh berkah, kumpulan yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang dipandang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perkumpulan yang bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin amin. Wa nafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada guru kita Habib Fikri bin Muhammad Al-Habsyi. Mudah-mudahan apa yang guru kita sampaikan menjadi manfaat dan keberkahan untuk kita khususnya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya kita dengarkan undian hikmah yang insyaAllah disampaikan oleh guru kita Al-Habib Zaldi bin Syekh Balakbah Ta'ali Fadil Fadil Mashkur. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya wa ad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa gudwatina sayyidina Muhammad, ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Amma ba'du, hadratil muhtaramin, para habaib, para hadirin hadirat, khususnya guru kita bersama guru mulia al habib Umar Rafiq Ibn Ali Al-Bin Hamid, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau amin, berkahkan umur beliau amin, berkahkan dalam rezeki beliau amin, berkahkan dalam zuriyah beliau amin, dan insyaallah Allah masukkan surga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga guru mulia kita Al-Habib Al-Ustaz Fikri Ibn Muhammad Al-Habsyi, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau amin, Allah berkahkan dalam harta beliau amin, Allah berkahkan dalam keturunan beliau amin, dan Allah masukkan ke surga kelak bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hadir di majlis ini semua Allah panjangkan umurnya amin, Allah berkahkan dalam keturunannya amin, Allah berkahkan dalam hartanya amin, Allah berkahkan dalam rizkinya amin, dan mudah-mudahan kita semua kelak dimasukkan ke surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam yang mulia ini, malam yang penuh berkah, di majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang mendapat gelar langsung dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai raudatun min riyadil jannah, kebun daripada kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, kita duduk di majlis seperti ini berarti kita telah berinvestasi untuk akhirat kita. Ya,
duduknya kita di sini adalah dalam rangka kita investasi untuk akhirat. Ketika kita duduk di majlis ini, para malaikat Allah Subhanahu wa taala mereka sedang bekerja untuk apa? Membangun surga kita di akhirat. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis disebutkan, barang siapa yang salat 12 rakaat maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia salat 12 rakaat, ya, salat sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala membangunkan buat dia surga, rumah di surga. Artinya, jikalau hamba Allah Subhanahu wa taala melakukan salat 12 rakaat, hitungan yang mudah bagi kita, salat 12 rakaat itu yaitu 2 rakaat qoblal fajar. Ini hitungan yang mudah. Terus 2 rakaat sebelum zuhur 4. 2 rakaat setelah zuhur 6. 4 rakaat sebelum asar 6 tambah 4 10. Sisa 2 ba'da maghrib boleh 2, atau sebelum isya 2, atau setelah isya 2, bahkan lebih. Nah, ketika hamba Allah Subhanahu wa taala melakukan salat 12 rakaat saja salat sunnah, maka ada investasi dia untuk mendapatkan rumah nanti di surga. Nanti bayangkan, kalau kita satu hari membangun rumah di surga, ini hitungan apa nih? Bisnis ya, enggak apa-apa ya. Bisnis akhirat ini. Satu hari ente bisa bangun satu rumah di surga. Satu hari. Syaratnya mudah saja. 12 rakaat. Berarti ketika ente salat 12 rakaat, itu malaikat lagi apa nih? Bangun rumah ente nyemen. Iya, hitungan apa nih? Bisnis orang manusia berakal lagi nyemen, lagi pasang tehel, lagi pasang genteng itu malaikat. Satu hari. Dua hari berarti ente punya rumah di akhirat berapa di surga? Dua. Satu tahun 365 hari. Berarti ente punya rumah di akhirat nanti selama setahun berapa? 365 rumah ente punya rumah di akhirat. Ente bayangkan, ente setahun sudah punya perumahan di akhirat. Ya, ente kasih nama tuh perumahan itu. Dengan nama misalnya Asep Green Garden atau Ujang Permai misalnya. Yang ente tidak bakal dapatkan di dunia, susah. Mau bangun perumahan di dunia susah. Modal triliunan. Ente cukup 12 rakaat ente bangun rumah ente, bukan rumah, perumahan. Kalau kita bayangkan selama setahun kita bisa bangun satu perumahan, berarti kalau umur kita mudah-mudahan Allah panjangkan umur 80 tahun. Amin. Kurang semangat. 80 tahun ini panjang tau. Apa 50 tahun? Terserah dah, minta sama Allah Subhanahu wa taala diberkahkan umur kita 80 tahun yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hitungan matematika berarti ente punya rumah berapa di perumahan di akhirat? 80 perumahan. Ya, ketika ente punya perumahan 80, ente bayangkan orang yang punya perumahan satu saja di dunia, dia udah jadi bos. Mobilnya sudah Velfire. Paling dikit BMW atau Mercy. Ente yang punya perumahan 80 perumahan yang ente kasih nama yang berbeda-beda, maka itu adalah keberkahan ente ketika kita kerja di dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus semangat kita membangun apa surga kita. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak punya investasi sama sekali di akhirat. Ya, masuk surga tapi surganya kosong. Ada orang seperti itu. Masuk surga tapi kosong surganya. Ngapain dia di surga? Duduk nongkrong aja. Ya, ketika dia mau masuk surga, kata malaikat Ridwan, titip nih kertas koran. Dia bingung, malaikat Ridwan, ini kertas koran apa? Ya buat ente tidur lah. Loh, katanya di surga ada rumah. Katanya di surga ada istana. Iya ada. Kalau ente bangun surganya itu, ini enggak. Engkau tidak pernah bangun surga ente. Ente masuk surga, ya masuk surga aja karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ana titip kertas koran buat apa? Buat apa? Tidur, ngempel di pinggir jalan. Enggak punya rumah, enggak punya istana ente di surga. Orang semua ke surganya jalan-jalan pakai kuda terbang, ente tidak punya kuda terbang. Kenapa? Ente tidak pernah sedekah, tidak pernah kurban di dunia. Males. Ya, jadinya di akhirat orang punya kuda terbang, punya semua yang fasilitas yang Allah kasih, kita tidak punya.
Kenapa? Karena kita tidak pernah membangun surga kita di dunia. Nah, majelis-majelis seperti ini adalah majelis ketika duduk kita di majelis ini, maka para malaikat Allah Subhanahu wa taala mengerjakan surga buat ente. Surga yang dulunya 1 hektar, malaikat tambah lagi nih 2 hektar sekarang nih. Minggu depan ente hadir lagi, tambah lagi 3 hektar punya tanah di akhirat. Minggu depan ente hadir lagi di majelis Jalsatul Isnin, Allah tambah lagi nih malaikat, beli tanah lagi 5 hektar. Tiap minggu ente hadir di majelis ini, surga ente luasnya bagaikan dunia dan langit luasnya. Luas, ente mau jalan-jalan kemana aja bebas. Ente punya mall di surganya ente. Ini jangan bayarkan. Oh, Habib kalau cerita mall enggak ada. Ada. Di surga itu ada bazar juga. Ana dulu belajar sama guru ana Ustaz Goim, beliau mengatakan di surga itu ada bazar. Sukul jannah, pasarnya surga. Ente bebas. Bukan beli, dikasih. Bebas, mau baju yang biru, merah, hijau, bajunya bukan dari kain-kain katun-katun di dunia, kagak. Dari hal yang zabarjat, berlian, permata, bisa ente ambil. Kalau kita bekerja di dunia, kerja di dunia dengan apa investasinya? Dengan ibadah, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak menghadiri majlisnya Allah, majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan pada malam ini kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dimasukkan ke surga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kita dipanjangkan umur kita. Amin. Diberkahi dalam umur kita. Amin. Dan anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Amin. Dan Allah Subhanahu wa taala tetap menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencintai ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit dari al-fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, ana minta ampun wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala alakal mutanatti'un qalaha salasan rawahu muslim al-mutanatti'una al-muta'ammiquna al-mushaddiduna bi ghairi maudhi'in tasdidi. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini, malam 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan majlis kita malam Sabtu, yaitu dengan malam kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di malam hari ini, malam yang berkah, malam yang penuh sejarah, malam yang pernah terjadi, yang mana cahaya menculang dari ujung ke ujung dunia karena munculnya cahaya yang terang benderang, yaitu cahaya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keberkahan di malam hari ini
Allah subhanahu wa ta'ala dekatkan diri kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keagungan Nabi Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua di dalam menjalankan perintah demi perintah Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kita menjalankan apa yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tadi telah kita dengarkan dari Habib Fikri bin Muhammad Al-Habsyi, orang yang senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad pun senang kepada orang yang senang. Man fariha bina farihnahu. Jikalau kita di malam hari ini senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad senang kepada kita. Jikalau kita bahagia di malam hari ini dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad bahagia juga kepada kita. Maka tumbuhkanlah kesenangan, kebahagiaan, tunjukkanlah kesenangan, kebahagiaan dalam mewujudkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja bentuknya, dengan sholat taubah ataupun dengan memperbanyak bersolawat, ataupun dengan bersodakoh, ataupun dengan menghias rumahnya, berbersih-bersih rumahnya, menunjukkan untuk bahagianya kita dengan wujudnya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah diragukan lagi kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, karena cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya melebihi dari cinta seorang ibu kepada anaknya. Tidak usah diragukan lagi kebahagiaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hadirnya kita di majelis maulid, dengan hadirnya kita di majelis ta'lim, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah lebih dahulu mencintai kita dari cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 14 abad tahun yang lalu Nabi Muhammad telah mendahului cintanya dari cintanya kita yang belum lahir ke dunia ini. Maka tidak usah diragukan lagi cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Wujudkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wujudkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membersihkan dari catatan-catatan kotor amal ibadah kita, karena amal ibadah kita disodorkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita mau menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perbaikilah daripada catatan amal-amal, buku-buku catatan amal kita, karena amal kita disodorkan,
di setiap hari Senin dan hari Kamis disodorkan catatan buku amal kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In wajadtu khairan fahamittullah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila aku dapati catatan buku-buku umatku, catatannya bagus, baik, tidak ada ponten yang merah, maka aku bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. In wajadtu khairan dzalik, apabila aku dapati selain itu, fa astaghfirullah, maka aku mohonkan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah mulianya makhluk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sebagaimana guru kita tadi Al-Habib Zaldi bin Syekh Barakbah mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah ba'diyah, yaitu 12 rakaat. Apabila kita amalkan, kita akan dibangunkan rumah di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keuntungan duduk di majlis ta'lim, keuntungan duduk di majlis ilmu, mendapatkan manfaat, mendapatkan fadilah, mendapatkan keutamaan-keutamaan yang mana kita belum tahu apa sholat 12 rakaat tersebut bisa membangunkan rumah kita di dalam surga. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di malam hari ini hendaklah kita wujudkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memperbanyak membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah kita di malam 12 Rabiul Awal, di malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memperbanyak membaca solawat. Yang bisa membaca 1000 baca 1000, yang bisa membaca 2000 baca 2000, yang bisa membaca lebih dari itu, bacalah solawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada batasnya. Sebagaimana sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau aku jadikan seperempat waktuku bersolawat kepadamu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau tambah lebih bagus. Bagaimana ya Rasulullah kalau aku jadikan setengah waktuku bersolawat kepadamu? Begitu juga Rasulullah mengatakan, kalau engkau tambah lebih bagus. Bagaimana kalau aku jadikan waktuku semua bersolawat kepadamu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, izan tukfa hammuk wa yughfar zambuk. Kalau begitu, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan semua yang engkau inginkan. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan semua dosa-dosa. Apalagi yang kita cari, ma'asyiral hadirin wal hadirat.
kalau bukan keinginan dunia kita dikabulkan oleh Allah, kalau bukan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kita pasti meminta supaya urusan kita di dunia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya pastinya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu dengan apa, ma'asyiral hadirin? Yaitu dengan memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bebas mau membaca solawat yang panjang ataupun yang pendek, mau membaca solawat yang belum hafal ataupun yang sudah hafal. Yang penting kita perbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak para aulia, berapa banyak manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan jalannya mereka memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat duduknya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabukum majlisan minni yaumal qiyamah, aktsarukum alayya shalah." Yang paling dekat nantinya kalian duduk bersamaku di surga, yaitu yang paling banyak bersolawat kepadaku di dunia. Marilah, siapa yang kepingin tempat duduknya dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita perbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling tinggi jabatannya, bukanlah yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak hartanya, bukanlah yang paling dekat nantinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling dermawan hartanya, belum tentu. Akan tetapi yang paling dekat nantinya tempat duduknya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan, dijelaskan, orang yang tidak mau bersolawat, orang itu orang yang bahil, orang yang pelit. Al-bahil man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang pelit apabila namaku disebutkan di hadapannya, dia tidak mau bersolawat kepadaku. Kenapa sampai dikatakan orang itu orang yang pelit? Karena sudah disebutkan namaku di kupingnya, dia masih tidak mau bersolawat kepadaku. Bagaimana dengan kekosongan-kekosongan, kesibukan-kesibukan harinya, dia tidak bersolawat kepadaku, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padilah, orang bersolawat sangat banyak sekali. Keutamaan orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sangat banyak sekali. Marilah kita perbanyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di malam hari ini, umumnya
di hari-hari kita yang lainnya, yaitu kita perbanyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wujud hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudahan diri kita untuk mendapatkan hidayah yang sempurna, kemudahan diri kita untuk mendapatkan kemudahan jalan menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana siapa yang susah menjalankan perintah Allah, maka jalankanlah, memperbanyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang dinasihati hatinya keras, tidak mau menerima, maka perbanyaklah bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang diajak di dalam jalan kebaikan belum mau, belum mampu, maka ajaklah dahulu, ajarkanlah dahulu, yaitu dengan memperbanyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua urusan dunia kita akan dicukupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita berjelas sambung daripada pelajaran kita wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, halakal mutanattihun galaha salasan, rawahu Muslim. Celakalah orang yang berlebihan. Galaha salasan, diucapkan tiga kali. Celakalah orang yang berlebihan. Celakalah orang yang berlebihan. Al-mutanattihun, al-muta'ammikun, yang terlalu dalam. Musaddidun, yang terlalu syadid, terlalu keras. Bi ghairi mawdi'it tasdid, tapi bukan di tempat yang keras. Terlalu keras, tapi bukan di tempat yang keras. Jadi celakalah orang yang terlalu keras, celakalah orang yang terlalu dalam. Jadi berlebihan di dalam ucapan, di dalam perbuatan, padahal sudah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kita itu kemudahan. Allah tidak menginginkan kepada kita yang susah-susah, tidak. Allah menginginkan kepada kita di dalam beribadah menjadi kesehatan. Orang yang ibadah sholat lima waktu itu kesehatan buat badannya, apalagi ditambah dengan sholat qobliyah ba'diyahnya, apalagi ditambah dengan sholat duhanya, apalagi ditambah dengan sholat witirnya, maka enggak susah lagi buat kita menggerakkan badannya. Sudah dapat pahala, dapat kesehatan badan kita dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat itu semuanya ada gerakan-gerakan, yang mana gerakan tersebut
yang harus di dalam badan kita ini harus bergerak, yaitu kena semua, tidak bisa kena semua kecuali dengan sholat, baik dengan ruku, baik dengan sujud, baik dengan duduk, baik dengan iktidal, semuanya dari gerakan-gerakan sholat tersebut, yaitu mengenai semua gerakan tubuh kita. Hikmah terbesar di dalam kesehatan di dalam tubuh kita, yaitu dengan ibadah sholat. Banyak orang yang lebih memilih beribadah, lebih memilih berolahraga, yaitu ada yang olahraga sepeda, ada yang olahraga angkat besi, ada yang olahraga macam-macam, tapi dia mengabaikan daripada olahraga sholat. Olahraga sholat lima waktu itu, yaitu olahraga yang sangat bermanfaat buat diri kita, baik dunia ataupun akhirat, baik urusan-urusan, kebutuhan-kebutuhan, semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang kesusahan, kepikiran, kebingungan di dalam hidupnya. Sebab apa? Karena masih berani meninggalkan sholat lima waktu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, jangan sampai yang menghadiri majelis ta'lim, jangan sampai yang suka hadir maulid, masih berani meninggalkan sholat lima waktu, masih belum bisa untuk mengorbankan waktunya, bangun di dalam sholat subuh, melaksanakan sholat yang telah ditinggalkan, menggodok sholat-sholat yang telah ditinggalkannya. Na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Kalau kita berani meninggalkan sholat, berarti kita telah berani berhadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis ini kita diajarkan jangan terlalu syadid, jangan terlalu keras di dalam ucapan kita, di dalam perbuatan kita sewaktu kita beribadah. Sebagaimana hadis yang kemarin, setelah mengetahui ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang satu kepingin puasa terus, yang satu kepingin sholat terus, yang satu kepingin ibadah terus, yang satu kepingin tidak mau lagi dekat dengan istrinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku inilah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi aku menikah, makan, minum, ya, puasa, tidur, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, khairul umur bi awsatiha, sebaik-baik perkara itu tengah-tengah, sedang-sedang saja. Jangan terlalu berlebih, jangan terlalu berlebihan. Alangkah rahmatnya, kasih sayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya diajarkan kita ibadah, akan tetapi diajarkan kita semua dari cara-cara hidup kita berkehidupan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sewaktu kita bersuci, mengambil wudu, jangan sampai kita berlebihan, ya. Jangan sampai kita mubazir di dalam berwudu. Ini ada yang was-was, kalau dia was-was,
ya, ngambil wudhunya, ya, bukan 3 kali, bahkan 7 kali masih kurang. Ambil lagi, ya. Jadi was-was itu adalah bisikan syaitan. Ya, jangan kita berlebihan. Yang namanya kita sudah kena semua, nggak harus kita harus pakai kaca. Ya, udah kena semua belum muka kita? Enggak. Ya, dirasakan saja sudah kena, ya sudah tinggalkan. Gitu juga waktu ngambil, ya, buat tangan. Ya, waktu kita menyuci kaki, ya, jangan sampai berlebihan. Ya, akhirnya apa? Akhirnya kita sendiri yang susah. Makanya kata Rasulullah, halakal mutanatim. Celaka. Ya, kita air habis, ya, waktu kita habis, ya, kita boleh tasdid, ya, boleh keras tapi pada tempatnya, ya, kalau bukan pada tempatnya maka kita celaka. Di sini ada nggak yang was-was? Kalau ambil wudhu, ya, ada nggak di sini ibu-ibunya? Kalau yang ambil wudhu was-was, ya, ambil wudhu, ya, cuci mukanya sampai 7 kali, sampai 8 kali, sampai 10 kali, ya. Kalau ada, ana ajarin caranya. Mau nggak obatnya? Ya, ada obatnya, ya, yang was-was wudu, was-was takbir, ya, kalau mau takbiratul ihram, ya, mondar mandir, Allah, nggak jadi-jadi, Allah, ya, ada nggak yang begitu? Ah, ada, ya, nyiram najis, ya, siram lagi sampai kedinginan badannya, ada, ya, bersihin kamar mandi, ya, sampai disikat, ya, sampai dikasih, ya, apa, piksal itu, ya, masih juga disiram lagi. Nah, ini orang yang was-was begini, ya, berlebihan, tapi bukan pada tempat. Obatnya bagaimana? Ya, obatnya disuruh nazar. Ya, kalau dia, ya, wudhunya was-was, ya, sholatnya was-was, ya, mau takbir aja nggak jadi-jadi, ya, obatnya disuruh nazar. Ya, nazarnya bagaimana? Nazarnya saya bernazar. Kalau takbir saya sampai 2 kali, saya akan belikan kambing buat majelis. Ya, insya Allah baik. Ya, waktu dia mau takbir, ingat kambing. Waduh, 2,5 juta. Allahu Akbar. Ya, akhirnya nggak jadi daripada kena kambing, ya. Ya, 2,5 juta mahal. Anak belum punya uang. Akhirnya apa? Sembuh. Ya, sembuh. Ya. Enggak diulang takbir. Gitu juga dia waktu apa? Sewaktu, ya, berwudu, ya. Ya, suruh nazar aja. Ya. Biar bulanan kita makan kambing. Ya. Halakal mutanatti'un, celaka orang yang berlebihan. Ya, boleh kita berlebihan, yaitu menjauhi yang haram, yang bukan muhrim. Ya, berlebihan tak apa-apa. Ya, nih banyak orang sekarang, ya, nggak tahu lagi, bukan kakak, bukan ibu, bukan adik, tahu-tahu nyongsor saja, salaman. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita belum pernah menyentuh
tangan yang bukan mahramnya, walaupun di dalam baiat. Padahal penting baiat itu. Ya, di zaman Rasulullah selalu dibaiat orang yang masuk Islam, ya, orang yang ikut berjuang dibaiat. Tapi kalau perempuan dibaiatnya dengan kain. Tidak pernah Rasulullah SAW membaiatnya dengan apa? Dengan berjabat tangan. Boleh kita tasdid, tapi pada tempatnya. Ada keluarga kita yang meninggalkan sholat, boleh kita marahin, boleh kita pukul, ya, boleh kita tasdid, tapi pada tempatnya yang mana dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu Subhanahu wa taala taufik hatta nufik bil hidayah wal inayah wal hidayah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا تعويل ويهدينا إلى سواء السبيل. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل أعمالنا. اللهم طهر قلوبنا لا يطهر قلوبنا إلا أنت. اللهم حسن أخلاقنا لا يحسن أخلاقنا إلا أنت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وعلى من هو أسلفنا الصالحون وعلى من هو سيدنا أبي عمر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المعلم يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أسرت لنأت من أوصاه تحيي القلوب تحيج الأسكان والله قد أثنى عليه فما يسمي القوم من نعم يقول سنانا لكن عبدا في شرائر قد دعا لمجده صحبة ربنا وهدانا وإذ انتجتنا بموالتها هنا نرفع أيدي فقرنا وحقق شؤلنا واسمع بفضلك يا سميع.